Ditipit cyber barreskrim Polri berhasil menangkap 4 orang sindikat penipuan pinjaman online yang merugikan perusahaan sebesar ratusan juta rupiah. Para pelaku dengan inisial A, S, H, dan T memiliki perannya masing-masing. Mereka menggunakan cara dengan mengirimkan pesan ke ribuan nomor telepon mengatasnamakan PT Finasel Digital Indonesia untuk menambahkan limit pinjaman online para nasabahnya. Dari kegiatan ini, para tersangka berhasil meraup untung hingga 500 juta rupiah. Saat ini, Ditipit Cyber Barreskrim Polri masih melakukan pengejaran atas DPO dengan inisial RH yang merupakan ketua dari sindikat penipuan tersebut. Terhadap tersangka, kini dikenakan pasal berlapis tentang informasi dan transaksi elektronik dengan ancaman hukuman pidana maksimal 12 tahun penjara. Yang saya hormati adalah dari PT Finansial Digital Indonesia yang paling besar kerugiannya akibat penipuan online ini. Adapun modus yang dilakukan oleh para tersangka ini dengan cara mengirimkan SMS blasting. SMS blasting bisa kita lihat alat yang ada di depan, modem yang sekali pasang bisa begitu banyak. Begitu mereka melakukan blasting, bisa mengirimkan kepada satu alat itu aja, bisa mengirimkan ke 50 ribu nomor secara acak. Secara acak yang mana nomor-nomor tersebut mereka sudah dapatkan dari dark web maupun dari sarana-sarana internet yang lainnya. Bahwa kejahatan penipuan yang bersifat online itu benar-benar ada. Oleh karenanya, masyarakat dihimbau tidak mudah untuk percaya ya, terhadap ajakan, rayuan, yang hal-hal yang itu termasuk tidak masuk di akal, maksud saya. Kemudian mencoba melaporkan ini kepada pihak yang berwajib. Artinya karena banyak sekali orang yang akan menjadi korban tidak melaporkan. Sehingga secara acak tadi begitu SMS di blast, ya, puluhan ribu nomor yang dia capai, di antara itu pasti ada yang tergoda. Dari Jakarta, Aulia, Tribulata TV, salam Tribulata.